Om Swastiastu Semeton, berjumpa lagi bersama kami Telusur Bali. Kali ini kami akan membagikan informasi terkait 4 anak Bupati Bali nyalek maju lewat PDI Perjuangan. Ini profil singkatnya. Dalam ajang pemilu tahun 2024 mendatang, sebanyak 4 orang anak Bupati di Bali ikut rebutkan kursi DPR, baik itu DPR di Kabupaten maupun di Provinsi Bali. Dari keempat calon anak Bupati tersebut, terdiri dari anak Bupati Badung, anak Bupati Gianyar, dan anak Bupati Karangasem. Untuk Karangasem yang ikut bertarung memperebutkan kursi DPR terdiri dari 2 anak Bupati. Dengan latar belakang pejabat, semua calon yang akan maju memperebutkan kursi DPR tersebut menggunakan kendaraan Partai PDI Perjuangan. Berikut adalah nama-namanya. Yang pertama, Bimanata. Bimanata yang merupakan anak dari Bupati Badung Inyoman Giri Prasta. Bimanata ikut bertarung di DPRD Badung daerah pemilihan Kecamatan Petang Badung. Dirinya merupakan putra mahkota dari pasangan Inyoman Giri Prasta dengan Nikadek Seniasih. Bimanata memiliki seorang kakak perempuan yang bernama Niputu Diana Putri dan memiliki seorang adik perempuan yang bernama Nikomang Sundari Dewi. Bimanata telah menikah pada tahun 2018 di Desa Pelage, Kecamatan Petang, Badung, Bali dengan seorang perempuan yang bernama Nikomang Winda Chandra Kumala. Saat ini, Bimanata menjabat sebagai Ketua PAC PDIP Petang masa periode 2020 hingga 2024. Pelantikannya dilaksanakan pada Minggu 8 Maret 2020 oleh Ketua DPC PDIP Badung Inyoman Giri Prasta. Di media sosial, Bimanata kerap memposting berbagai jenis motor sportnya. Nomor 2, Diah Pradnya Maharani. Niputu Diah Pradnya Maharani merupakan anak dari Bupati Gianyar, Made Agus Mayastra yang ikut memperebutkan kursi DPR di Bali pada pemilu 2024 mendatang. Diah Pradnya merupakan anak pertama dari pasangan Made Agus Mayastra dengan Ido Ayu Surya Adnyani Mayastra. Dirinya merupakan perempuan kelahiran Gianyar 30 Oktober 2002. Dia memiliki 2 orang adik yang bernama Bagus Dwi Mahayana Putra dan Bagus Trisna Mahananda Putra. Pada tahun 2017, dia Pradnya lolos dalam ajang semifinal Olimpiade Kimia tingkat SMP se-Bali. Kemudian, di tahun 2018, dirinya membawa pulang medali perunggu dalam Olimpiade Kimia tingkat SMP se-Bali. Pendidikan SMP-nya ditempuh di SMP Doremi Excellence School Denpasar. Dan saat SMP, ia mendapatkan juara 1 siswa berbudi pekerti. Pada tahun 2019, dirinya menjadi wakil Bali dalam ajang Grand Final Pemilihan Putri Remaja Indonesia yang diselenggarakan di Balairung Susilo Sudarma Sabta Pesona Kementerian Pariwisata Republik Indonesia di Jakarta. Dalam ajang tersebut, dia hanya mampu meraih 10 besar saja. Walaupun gagal menjadi Putri Remaja Indonesia 2019, dalam ajang tersebut, dia Pradnya mendapatkan gelar Putri Remaja Inteligensia 2019. Kini dirinya sedang menempuh pendidikan di Singapura dengan mengambil program studi hubungan internasional. Yang ketiga, Putu Suryadanu William Richard. Putu Suryadanu William Richard merupakan anak Bupati Karangasem I Gede Dane yang maju memperebutkan kursi DPRD Bali pada ajang pemilu 2024 mendatang. Putu Suryadanu William Richard akrab dipanggil dengan Willy. Willy sendiri berasal dari Datah Karangasem Bali. Dia merupakan anak pertama pasangan I Gede Dane dengan Nimade Nuryasih. Willy memiliki seorang adik yang bernama Nikada Yulita Sinta Dewi. Dia menjabat sebagai Sekretaris Badan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan atau BPEK DPD PDI Perjuangan Bali. Kini, Willy melanjutkan S2 Magister Sains Manajemen di Universitas Atmajaya Yogyakarta. Sebelumnya, dirinya merupakan alumni Universitas Udayana Bali dengan jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Yang keempat dan yang terakhir adalah Nikada Yulita Sinta Dewi. Masih dari Karangasem,
Nikada Yulita Sinta Dewi merupakan putri dari Bupati Karangasem I Gede Danel, di mana dirinya maju memperebutkan kursi DPRD Karangasem Dapil Kecamatan Abang. Kada Yulita adalah anak kedua dari pasangan I Gede Danel dengan Nimade Nuryasih. Dirinya berasal dari Desa Datah, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem, Bali. Di Dapil 6 Kecamatan Abang, Kada Yulita akan bersaing dengan pertahanan, yakni I Ketut Suwardana, Iwayan Geden, dan Nikadek Sri Dewi Wahyuni. Nah, demikianlah informasi yang dapat kami sampaikan. Sekian dari kami dan terima kasih.